Polsek Kebun Jeruk memberikan santunan bagi para anak yatim piatu yang dilakukan di Musola Al-Hidayah kantor Polsek Kebun Jeruk. Selain pemberian santunan, ada juga sesi pembacaan surat Yasin dan Tahlil yang bertujuan agar para personil Polsek Kebun Jeruk diberikan kemudahan dan kelancaran saat menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.